have been thinking I would know what the future bring, all the highs and lows. Hi guys, sekarang kita lagi ada di Arsya Restoran yang ada di The Bukit Villas. Jadi villanya kita itu ada di bawah sana. Jadi kita barbecuean aja ya malam ini. Barbecuean. Ada barbecue, ini paket barbecue. Kalau di sini tuh paket barbecue-nya untuk 2 pack. Isinya lumayan banyak sih. Ini chef-nya handal. Chef-nya dari Thomas. Biasa masak di hutan. Masak. Woi, makan gunung ayo makan sendiri, masak sendiri. Ini jamur enoki. Ala. Kakak Sean, mam apa? Ini juga kita pesan paket sirloin steak. Nih, bisa lihat. Ini pesan sirloin steak dan ini yang hijau-hijau ini mashed potato-nya. Ini sausnya kayaknya mushroom sauce deh. Jadi karena kita kesini pas lagi puasa, ini kita pesannya paket iftar, jadi masih dapat takjilnya nih, gorengan risoles. Tadi juga ada kolak udah dimakan duluan. Ini paket dessertnya, dan ini tadi udah dicobain sama kakak Sean karena dia nggak sabar nyobain puding. Coba mau cobain lah. Kami semua mengucap syukur Tuhan, 1 April hari ke-7 tahun daripada anak-anak kami Jesse dan Mike menikah, mempunyai anak-anak yang manis-manis Tuhan. Kami sangat bersyukur.
Engkau telah memberkati kedua anak kami ini dengan cucu-cucu yang manis. Bersyukur semua kepadamu Tuhan. Kami percaya semua ini hanya karena berkat kasihmu yang engkau pertemukan kedua anak kami ini, sehingga datang cucu-cucu kami yang engkau berkati semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salt as the sunset, wings of an